there anybody left who cares? All I wanna do is dance here in Wonderland. I've been hiding from a big bad world. You can find me in the things that hurt. We don't need to understand here in Wonderland. Tim Muria angkatan sore ya, udah mulai geser ke depan. Tadi parkir di belakang ya. Ada 114 Raja Salman dan juga ada Lambarot. Ini sekuat angkatan sore Murian udah mulai masuk ke terminal Pasar Jimat ya, baru pukul 1:30. Ada 2 PO Haryanto dan yang baru datang ada Salah, Sweet Blue. Ini 24 seat tadi ya. Pukul 1:30 udah banyak yang masuk ke terminal Pasar Jumat ya. Yang paling kanan ini ada Salah Berkah Safar dengan kode bus 03A Sweet Blue. 24 seat ya totalnya. Ini ada Lambaros 029 Lambaros. Ini rutenya Pondok Labu Cepu Purwodadi Blora ya. Dan yang paling ujung ada 114 Raja Salman. Ini Parung Jepara ini. Masuk lagi 135 The Backbone. Ini lebih gasik ya, baru 1:30 lewat udah banyak yang masuk. Nah ini Armada Malang ya, 135 ini ngisi rute Malang. Baru masuk itu ada 128 Perkudoro. Rapet dari Anda semua, mantap. Ayo kita absenin ya, itu yang paling kanan itu ada Misala Berkas Safar. Ini Parung Jepara ya. Total seat 24 seat kursi. Dan ini ada 029 Lambaras, ini tim Cepu Purwodadi, ini Pondok Labu ya start awalnya. Raja Salman ini Parung Jepara. Dan tadi yang di belakang ada 135 itu ngisi Malang Dampit. Sama 128 Werkudara hari ini jalan ngisi Purwodadi ya. Nah ini Werkudaranya ngisi Purwodadi hari ini ya. Mantap. Terminal Pasar Jumat seperti garis garasi PO Haryanto ya, udah penuh armada dari PO Haryanto ini dari angkatan siang dan juga sore.
Oh, the backbone-nya mau berangkat ya, jadi lambar aja geser. 135 the backbone, ini ngisi rute Dampit. Dampit Malang. Lambar harus diberangkatkan, 029 mengisi rute Purwodadi, Pondok Labu Purwodadi ya, dan Paten. Oh, ternyata yang berangkat 114 Raja Salman, Parung Jepara ini. Ini tumpen-tumpenan nih, ada GH double deckernya ya. Misi sini apa mungkin saya baru lihat ya. Mantep banget ini. Tim Malang sepertinya ini ya. Mantap banget ini GHTS 081 double decker. Ini salah satu unit terbarunya dari Gunung Harta yang belum lama rilis ya. Isi rute Malang ini sepertinya. Jarang banget ya saya ketemu GH di Terminal Pasar Jumat ini. Armadanya Pak Yadi RRI baru masuk mampir positif Pondok Cabe Jepara ini. Belum terlihat Pak Yadinya ya. Hari ini bener ya, Terminal Pasar Jumat dipenuhin sama unitnya PO Haryanto. Tiga positif Pondok Cabe Bojonegoro. Itu ada unit dari Sempati Star tujuan Medan Banda Aceh ya. Ini hari ini Terminal Pasar Jumat dipenuhin sama PO Haryanto. Kita udah berapa unit tadi ya? Mungkin lebih dari 10 unit dari angkatan siangnya ya. Kita pindah spot ini ya. Ini Sempati Style lanjut ke Terminal Pondok Pinang. Hujan ya, kita nentu dulu itu lambarnya diberangkatkan. Di belakang baru masuk lagi ya, 070. Maestro berapa ya? 149 ya? 049 apa 149 tuh ya, Maestro? Sama 071 netral. Mantep banget ini hari atau angkatan dari Terminal Pasar Jumat. Puluhan bis, jod. Hujan deras banget ini. Hanya yang double decker tadi mau keluar ya. Nah, ini kuat wangon nih, baru dikasih armada 11. Hujannya makin gede. Aduh. Ya wis, sip. Ya. Gunung Harta berangkat ya. Apa-apa. Double decker. Malam
positif diberangkatkan. Perkudoronya diberangkatkan menuju Purwodadi ya hari ini ya. Masuk ada Mitra Titian Nusantara tujuan Surabaya 149 nya juga diberangkatkan ini ya, isi rute Jepara ini. Ini X dan Dewa dulu ya kalau nggak salah ya. Mantap, pasukan Menoro hari ini banyak banget unitnya berangkat dari Terminal Pasar Jumat. Nah ini ada netral nih, aktifnya Ciledug. Ciledug Jepara apa yuk? Netral yuk? Tayu. Ciledug Tayu. Ini ya, 071 netral diberangkatkan ya. Ini ada Pak Kusmanto hari ini ya, yang isi netral. Pak Herinya lagi libur. Ciledug Tayu. Tersisa unit dari Sahala ya, Hit Blue belum berangkat dan masih ada satu lagi nih, Mitra Titian Nusantara tujuan Surabaya ya. Karena udah dari siang saya hunting, mungkin saya udahi hunting untuk kali ini ya di Terminal Lebak Bulus. Terima kasih buat kalian yang masih setia menonton video di channel ini, dan yang baru gabung seperti biasa jangan lupa sempatkan waktunya untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.